Ini guys, lampu merah yang ada di kawasan Karawang Timur ya, menuju ke kawasan industri Surya Cipta. Dan ini perempatan ya, jadi yang ke kanan itu, yang ke kanan Surya Cipta ya guys, kita ke kiri masuk tol ya, tol Jakarta Cikampek. Dan setiap jam kerja seperti ini guys, apalagi jam makan ya, selalu banyak mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan untuk memberi sesuatu ya, memberi kebutuhan makanan. Jadi masih di sini itu banyak ya mobil-mobil yang seperti ini guys, dia parkir untuk membeli nasi atau keperluan-keperluan di jalan ya, untuk para supir ini untuk keluar ya, pada makan mungkin. Ini udah jam siang guys, jam 11:30. Dan seperti jalan, jadi yang berhenti di bahu jalan mengakibatkan kemacetannya seperti ini ya teman-teman ya. Dan saya juga akan berhenti di bahu jalan, mau beli kopi dulu nih. Kopi sama molen di sini udah langganan ya guys. Indo Cafe. Indo Cafe. Plastik. Macet guys. Dampak banyak para driver membeli pasokan makanan guys. Ini bisa sampai ke gerbang keluar tol ini. Oke teman-teman, lanjut ke Toyota Karawang Barat ya, kawasan KIC. Tadi sudah membeli kopi dan membeli cemilan-cemilan dan cepulut-cepulut. Nanti sampai di Toyota kita mau makan dulu, beli nasi ada di situ ya, langganan. Dan setelah makan, nunggu istirahat ya. Kalau jam segini, Toyota itu nggak bisa masuk jam istirahat. Sampai jam 1 kurang seperempat baru dibuka ya guys. Jadi nanti sampai ke Toyota bisa makan dulu dan istirahat dulu sejenak untuk meluruskan pinggang. Gerbang tol Karawang Timur nih guys, arah Jakarta ya. Teman-teman sudah sampai ke, sudah masuk jalan tol nih.
SBR Kompoy. Inilah guys, rest area sisa satu-satunya ya dari arah Karawang Timur menuju Jakarta. Rest area kecil seperti ini yang di KM 33, yang di KM berapa ya, yang ada ya pinggir kali kiri kanan itu sudah enggak ada, digusur oleh pembangunan kereta api cepat sebelah kiri ya. Dan di sebelah kanannya menuju Cikampek tahapnya masih dalam pembongkarannya, tapi yang jualan sudah enggak ada ya. Rest area kecil KM 33, tapi yang tadi KM 41 ya masih ada ya. Oke teman-teman, sudah keluar gerbang tol Karawang Barat. Ini yang lurus bisa ke kota Karawang ya teman-teman. Dan saya akan belok ke kanan ke kawasan KIC. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang lewat kesini, hindari pagi hari dan sore hari ya, karena di sini kalau pagi dan sore hari macetnya mantap. Oke, teman-teman sudah masuk ke jalan utama kawasan KIC Karawang Barat ya teman-teman. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Inilah jalan utama kawasan industri KIC Karawang Barat ya. Kondisi di siang hari sangat ramai lancar, dan untuk cuaca sangat cerah, mendung-mendung dikit. Jalan utama kawasan KIC sangat bersih ya, rapi, dan ini kawasan KIC ini kawasan terbesar di Asia Tenggara katanya sih, dengar-dengar. Jadi di sini itu banyak
perusahaan-perusahaan raksasa yang berproduksi di kawasan ini ya teman-teman. Oke, teman-teman sudah mau nyampe ke gerbang Toyota ya. Jadi ini gerbang keluarnya, guys. Dan di sini banyak mobil-mobil parkir ya untuk menunggu jam bongkar ya. Karena supplier Toyota itu kebanyakan dari ekspedisi seperti Armas, SGL, dan Agung Logistik. Dikarenakan jam istirahat, banyak yang pada istirahat di pinggir jalan ya, dan terjebak waktu istirahat makan siang ya, teman-teman. Dan akhirnya sampai ke Toyota ya teman-teman, dengan selamat.